Dampak padamnya listrik pada Minggu siang kemarin membuat sejumlah gerai anjungan tunai mandiri atau ATM di Kota Sukabumi menjadi tak berfungsi. Sejumlah warga yang hendak mengambil uang tunai di ATM pun terpaksa harus batal akibat mesin ATM tersebut mati. Sejumlah gerai ATM pun diberikan kertas pengumuman oleh pihak pengelola akibat tak bisa berfungsi. Untuk bisa menarik uang tunai, sejumlah nasabah bank pun terpaksa harus mencari gerai ATM yang menggunakan mesin genset. Gerai ATM yang menggunakan mesin genset ini pun terlihat dipadati oleh sejumlah nasabah bank akibat banyaknya ATM yang mati karena terdampak oleh padamnya listrik. Abang udah berapa ATM nih? Udah berapa ATM di tempat dicari? Udah empat ya. Semuanya error. Semuanya error ya. Memang abang butuh banget nggak? Terus gimana nih bang kalau udah begini? Ya nunggu nyala lagi aja. Inilah salah satu tempat yang terdampak oleh padamnya listrik pada Minggu siang kemarin di daerah Sukabumi yang membuat warga menjadi kesulitan untuk menarik uang tunai. Dari Kota Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.